Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel saya, channel Awali Tuardaya. Ya, ini samping saya ada Om Latif Pacitan. Kita sesuai judul lagi perjalanan menuju Salatiga ke tempat saudara Espas. Nah, ini kita berangkat dari Pacitan lepas dari perbatasan. Tadi kalau nge-map kurang lebih perjalanan 3 jam. Nah, kita mau sharing konsumsi BBM Espas tahun 96 CC di STNK itu 13 CC di STNK. Tapi riwayat mobil ini ternyata sudah 2 kali turun mesin, Om. Ya, betul. 2 kali turun mesin. Dan tidak hanya ganti ring shaker saja, tapi sudah overses. Kalau dulur-dulur sudah melihat tanjakan sendeng, itu kemarin saya kan videonya Espas saya. Nah, tadi itu naik Espas ini, tenaganya sih gini. Belanya sudah overses, kalau perkiraan CC itu udah naik jadi 1.500-an lah. Entah lebih, entah kurang, pokoknya lebih dari 1.300. Nah, apakah ada perubahan konsumsi BBM? Standarnya Espas itu kan kurang lebih 113 itu 111 itu pakai AC. Dan ini kita perjalanan tanpa AC, angin cepoi-cepoi saja. Nah, jika dulur-dulur penasaran, apakah beres, apakah standar, atau apakah hal lain? Nah, kita ke Salatiga itu misinya ya sedikit ngoprek sebenarnya. Nanti kita ngoprek Espas ini, tapi video ngopreknya mungkin saya bisa tidak saya gabung dengan video ini. Ini hanya mengetahui konsumsi BBM Espas tahun 96 yang sudah dioprek, sudah di tidak standar lagi lah kondisi mesin. Tapi secara overall ini tadi tarikan oke, normal-normal saja, tidak ada kendala. Dan ini dia juga mobil sudah dipakai kemana-mana, jalan-jalan. Tapi kabar kali ini ngajak saya jalan-jalan main ke Salatiga. Nah, nanti saya menggunakan metodenya seperti biasa, full to full tanki. Kita bagi jarak tempuh, kebetulan speedonya tetap jalan, video kecepatan jalan. Jadi saya tidak menggunakan metode jarak di map, daripada A ke B bingung, kadang juga rancu. Langsung aja kita menggunakan jarak yang ada di speedo. Kita rencana mau ngisi di pom Pracimantoro. Kita ngisi full di situ, nanti sampai Salatiga diisi full lagi. Nah, karena di sana itu kita ada project ngoprek mobil ini, nanti pulangnya juga akan kita hitung konsumsi BBM-nya. Apakah ada perubahan? Nah, nanti juga saya sedikit saja tunjukkan apa yang akan dioprek di sana, biar dulur-dulur penasaran video selanjutnya ngoprek apa. Nah, simak terus videonya. Semoga perjalanan hari ini lancar, baik berangkat maupun pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke Zoom. Kita isi full tank di pom Pracimantoro. Masih dalam suasana mudik ini. Iya, sek. Kilometer di 84.134. Ini kita catat. Ini tadi
30 liter. Habis 159.816 rupiah. Kita masukkan di aplikasi. Terima kasih SPBU. Nama kendaraan Latif. Kilometernya bro? 84134. Ya, seperti itu dulu. Nanti kita full lagi jika sudah sampai Salatiga. Bagus lagi. Aman guys. Terus berangkat gitu. Kita baru sampai Boyolali. Lurus om. Bensin terpantau hampir berkurang seperempat. Setelah 150 meter di bundaran, ambil jalan keluar kelima dan tetap di Jalan Pandanaran, Jalan Semarang, Surakarta. Oke, Mbak Maps. Tuh, ada patung Jaren. Kuda terbang. Monumen Boyolali. Lanjut. Alhamdulillah, sebentar lagi kita sudah sampai lokasi di Salatiga, tapi kita belum isi full bensin lagi. Nanti pas mau balik itu kurang lebih terkuras seperempat liter, seperempat tangki. Lepas nanti pas pulang kita isi full, kita hitung, dan sampai rumah juga kita isi full lagi. Sampai di tempat Om Alex Yuda Hannibal Salatiga, kita diajak sarapan di apa itu, gajah-gajah itu. Bunyinya keren, di pinggir di dekat gunung, sejuk, dekat sawah juga, dan menunya ala-ala angkringan gitu. Jadi mantap menunya, bisa dilihat lengkap. Ada nasi kebuli juga, yang ditru-tru yang lewat Salatiga bisa tuh mampir tempat Om Alek atau kopdar di situ sama Om Alek. Setelah kenyang, tujuan utama kita adalah mengganti gearbox karena ada masalah di gearbox Om Latif. Kita dapat harga 1,5 juta free pasang di tempat dan garansi. Makanya karena di video ini saya konsumsinya itu 2 kali untuk tesnya, karena berangkat itu menggunakan gearbox yang lama dengan berbagai trouble masalah yang ada, dan pulangnya menggunakan gearbox yang baru yang kondisinya alhamdulillah sesuai banget, top marko top dah. Diganti gearboxnya 1600cc tahun 2000. Mantap Om Alek, terima kasih. Video detail penggantian ada di postingan selanjutnya. Selesai pasang, kita langsung pulang dan mampir dulu pom untuk pengisian BBM. Ini masih di Salatiga. Kita hitung konsumsi BBM menggunakan gearbox yang lama. Konsumsi BBM. Masukkan data. Kumulatif kilometer 84279 11.79.
Duh, 12,3 km per liter kok standar dong. Standar ya? Empat. Berhenti di SPBU Batu kilometer di 84.427. Tadi menghabiskan full tank itu 10,1 liter. Coba kita masukkan ke aplikasi ketemunya berapa. Apakah ada perubahan setelah penggantian gearbox? Ya, nggak tahu, mungkin ada ya. Konsumsi BBM. Masukkan data Om Latif kilometer 84.427. Liternya 10,1. 84.427. Wow, ketemu 14,7 km per liter. Wadidaw, sangat irit. Alhamdulillah ternyata ada kemajuan keiritan di espasnya Om Latif. Nah, seperti itu hasil dari ya ngoprek kali ini tentang bukan ngoprek ding, tes konsumsi. Ternyata ada perubahan setelah penggantian gearbox yang bagus. Tapi tadi kita coba di jalan lurus Wonogiri, jalur dari Soekarjo itu kan ada jalan lurus. Ketika ke saya panteng, saya tadi nguber bis apa ya tadi murni apa ya bis apa ya lupa. Itu saya di belakangnya aja. Ternyata saya penasaran kok segini udah 100 gitu loh. Kayaknya belum. Ketika kita Om Latif mengaktifkan maps dengan tujuan Pacitan dari tadi belakang bis, di mobil itu laju 100, ternyata laju yang ada di Google Maps itu hanya kisaran 78-79-80. Jadi ada ada selisih 20 km per jam di kecepatan 100. Nah, mungkin ada yang harus dibenahi juga di speedometer, karena toleransi jarak KPC-nya itu terlalu jauh.
Kalau milik saya sendiri menggunakan ring 14 itu kecepatan misal 80, paling di speedo saya 80, di maps itu kisaran 75, seperti tidak yang begitu jauh gitu. Ya efek velg standar sama tidak juga, tapi ini berpengaruh di kemungkinan ada agak trouble di speedometer. Tapi menghasilkan segitu kemungkinan realnya itu kisaran 1 banding 13 mungkin ya, dengan jarak yang normal atau 12,5. Jadi tetap ada peningkatan, yang tadinya awalnya cuma 1 liter itu 12,7, sekarang menjadi 14,7. Ada peningkatan 2 liter di speedo yang kondisi saat ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video selanjutnya. Monggo jika tertarik ganti. Tapi kayaknya mobilnya dulu-dulu sehat-sehat kok. Bye-bye.